Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang berkah ini. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan semoga Allah mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam di mana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ada pula caranya untuk kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar ini, yaitu kita harus beribadah. Ibadah dengan penuh di bulan Ramadan ini seperti halnya dengan mengaji, tadarus Al-Qur'an, salat tarawih, salat duha dan sebagainya. Seperti yang tadi sabda Nabi Muhammad, "Man sama Ramadannya imana wa hisabat mujallahu ma qadama mindam yang artinya siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala oleh Allah, maka dosa yang lampau akan diampuni oleh Allah. Dan disebutkan dalam hadis lain, Allah hanya mengampuni dosa-dosa yang kecil, bukan dosa yang besar. Kalau dosa besar kita harus ada taubat khususnya. Meskipun dosa kecil, kalau kita seorang hamba masih memiliki dosa kecil, kita belum bisa masuk ke neraka, ke surga. Kalau kita masih memiliki dosa kecil, kita harus menghapusnya, dibakar di neraka dan begitu pedihnya neraka. Dan siapa yang menghidupkan bulan puasa dengan beramal ibadah, insya Allah dia akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini dalam hadis ia berputar-putar, yang kembali berputar-putar adalah dia ada di 10 terakhir, bisa jadi di pertengahan dan bisa jadi di nah, caranya gimana kita bisa menemui bulan Lailatul Malam Lailatul Qadar ini? Salah satu caranya adalah tadi beribadah dengan penuh, tidur juga dengan tidur. Kita tidur pun bisa menemui malam Lailatul Qadar, tapi tidurnya jika kita kelelahan melakukan ibadah dan kita tidur, ini kita sudah termasuk dalam tidur yang beribadah. Artinya kita satu hari penuh sama ibadah seperti tahajud, ada bisa, lalu malamnya kita sholat tarawih, terus kita capek tidak tidur, itu yang dimaksud ibadah adalah tidur. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan barang siapa yang menemukan malam Lailatul Qadar ini, maka ia menemukan kemuliaan yang sebenarnya. Kenalilah kita semuanya, kita harus beribadah dengan penuh di bulan Ramadan ini. Agar apa? Agar kita bisa dapat menemui malam Lailatul Qadar ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.